Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait asteroid terbesar di tata surya kita. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Ada banyak benda di alam semesta ini. Di tata surya kita mengenal seperti bulan, matahari, dan lainnya. Tidak hanya itu, ada juga asteroid. Ini merupakan benda yang ada di luar angkasa. Asteroid juga terdiri dari berbagai ukuran. Hingga kini, ilmuwan sudah menemukan setidaknya 600 ribuan asteroid. Jumlah tersebut juga akan semakin bertambah. Meski terkenal dengan ukurannya mini, namun para ilmuwan luar angkasa menemukan beberapa asteroid yang memiliki ukuran besar. Salah satunya adalah asteroid Ceres. Asteroid ini memegang predikat terbesar di alam semesta. Asteroid Ceres terletak di sabuk utama tata surya atau Ceres. Asteroid terbesar di alam semesta, Ceres memiliki wilayah-wilayah distrik kosmik di antara orbit Mars dan Jupiter. Usia dari asteroid ini sangat lama, dengan perkiraan 4,50 juta miliar tahun. Ceres berada dengan asteroid raksasa lainnya. Asteroid satu ini tidak bergabung satu sama lain untuk membentuk planet terestrial di dalam sistem Jupiter. Sebaliknya, Ceres akan terbentuk utuh dengan bentuk yang sangat mirip sebuah planet. Di dalam Ceres terdapat inti batubara yang tertutup oleh mantel dingin. Asteroid terbesar di tata surya ini yaitu asteroid Ceres yang lebarnya hampir 950 km atau seperempat ukuran bulan. Sebagian asteroid terbesar yang diketahui Ceres mudah dikenali dengan teleskop. Pada tahun 1801, Ceres menjadi objek pertama yang diketahui berada di sabuk asteroid. Ceres sendiri menjadi berputar mengelilingi matahari sebanyak satu kali dalam 1678 hari di bumi. Dalam hal ini, sebagian ilmuwan mengklarifikasi Ceres sebagai planet kecil. Hanya saja banyak komunitas ilmiah yang menganggapnya sebagai asteroid.